Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bimbang kerajaan tumbang, bersih gesa lakukan segera reformasi. Ancaman bahwa kerajaan hari ini bakal tumbang semakin menghampiri tanpa pelaksanaan reformasi, kata pengurusi bersih Thomas Van. Bercakap pada pelancaran laporan tahunan bersih 2022 dalam talian di Facebook hari ini, dia berkata bahwa reformasi itu diperlukan bukan sahaja untuk membawa kestabilan politik jangka panjang, tetapi juga untuk menghapuskan sebarang tekanan mengenai kemungkinan pertukaran kerajaan. Van berkata ini kerana negara kini berada dalam situasi yang sama seperti selepas PRU ke-14 ketika Pakatan Harapan menerajui negara. Apabila PH mula membentuk kerajaan pada 2018, jangkaan semua ialah mereka akan mempunyai tempoh 4 atau 5 tahun untuk membawa pembaharuan institusi yang penting. Tetapi mereka hanya mempunyai 22 bulan berkuasa. Kebimbangan itu masih berterusan hari ini, semata-mata kerana keadaan politik masih agak status quo seperti pada PRU 14. Ada kemungkinan kerajaan ini tidak berkekalan. Atas sebab itu, kita lihat gerakan politik rakan kongsi mereka untuk mendapatkan pengampunan buat Najib dan menggugurkan pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Semua ini adalah spekulasi dan gerakan di belakang tabir, katanya. Justru Van menyeru pentadbiran semasa melaksanakan reformasi parlimen yang membolehkan ahli parlimen, baik pelapis kerajaan maupun pembangkang, memainkan peranan aktif di parlimen.